Indonesia Timur ya. Ada dari Sulawesi yang lain, kemudian dari Papua juga ada kan itu. Ada kalau di Dario, kemudian kalau di Sulsel sendiri sudah hampir semua kabupaten kita teman-teman ada di situ. Dan selain 60 agen SPAT ini, karena teman-teman semua sudah bekerja di komunitasnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing, ada kurang lebih 7.000-an orang yang sudah kita galang untuk menjadi relawan ya, menjadi relawan untuk menyampaikan pesan moral dan kita dorong juga di sana itu ke semua orang. Jadi itu gerakan kita. Adapun kita ada di sini, kita mau kita berharap dengan media karena kita tahu persis bahwa media ini kan punya peran besar ya untuk membantu kita mensosialisasikan gerakan saya perempuan juga. Gerakan anti korupsi ini sebenarnya melalui saya perempuan anti korupsi. Karena itu kita ada di sini juga kita meminta dukungannya BKM. Sebetulnya saya selalu menyebutkan dukungan dari BKM untuk sosialisasi ini. Nah, kebetulan kami juga tanggal 21 ini kan ulang tahun pertama, jadi setahun gerakan SPAT ini sekarang 21 tahun bahasa hari Kartini. Nah, salah satu yang akan jadi pembicara Tolso di Jakarta itu agennya BKM Rahmawati Karni. Dia yang akan diundang khusus untuk karena dia juga agen SPAT, satu-satunya agen SPAT di NPK, dan dia berhasil mengadvokasi pemerintah NPK untuk mengeluarkan surat edaran sosialisasi SPAT di perguruan tinggi, SMA, SMP, dan SMP. Jadi tanggal 20 nanti Ibu Rahman dan Ibu Sri akan berangkat ke Jakarta. Untuk itu saya promo ini bahwa salah satu agen SPAT yang korresponden ku itu tapi mahasiswa aku di Denver. Dia aktif juga sosialisasi Denver. Saya itu temukan dia pada saat dia masih berada di dia aktivis perempuan. Jadi masih di Makassar tuh. Saya tarik dulu dia bisa dicari sama Bupati, saya jangan takut. Lawan saja kalau kau bilang. Oh, terus di belakangnya ada yang mendukung dia. Kemarin ditanya berani tidak untuk kemarin sebenarnya dia yang diklop untuk menurunkan bendera karena nanti itu akan ada penurunan bendera. Jadi ada 10 perempuan yang akan menurunkan sebagai bentuk perlawanan terhadap proses pelemahan lembaga KPK. Tapi ternyata setelah di shoot masuk namanya ternyata tidak bisa. Rahma itu akan menjadi pembicara di Tolso di KPK. Saya bilang kalau begitu cari ada yang lain. Polisi kalau bagian itu Pak Berani. Luat kesayangan tak ke rumah itu. Tak bisa lompat. Kenapa saya begitu? Bilang begitu Pak. Maksud saya bohong-bohong. Dan dia masuk ke SPAT. Kalau bergabung di SPAT itu susah-susah gampang. Bukan susah gampang bergabungnya, tapi membangun memperbaiki perilaku kita ini yang ada. Karena kita sudah terbiasa kan, sudah terpola kita punya keseharian, lingkungan kita juga biasa wajar loh. Dianggap sesuatu yang biasa lah yang berlaku-laku seperti itu. Ternyata perjuangan teman-teman juga luar biasa berat, ada yang bisnisnya harus berkurang. Harus dikurangi tau. Harus dikurangi. Harus dikurangi. Ya, dikurangi. Dia bukan lembaga. Jadi ini kan hanya gerakan. Jadi tidak ada strukturnya. Tidak di bawah dalam satu organisasi. Tidak ada dia gerakan lepas. Gerakan kesadaran sebenarnya. Yang sadar bahwa saya tertarik program preventifnya menarik untuk kita bertanya. Kalau mau kita kerjasama bikin halaman khusus perempuan lawan korupsi, nanti kita desain satu program untuk membuat cerdas-cerdas apa sebagainya. Kita sudah dua kali. Jadi cerdas-cerdas itu boleh kita minta KKOW kemarin, terus cerdas cermat UNM kemarin, cerdas cermat jadi Pak Rektor itu
melalui ibu itu meminta supaya para dosen-dosen dapat dan wanita yang ada di perguruan tinggi itu tapi heboh toh cerdas-cermat lah. Kami di kita ini sekarang setiap minggu ada kegiatan ngobrol sekolah. Jadi rata-rata itu anak-anak sekolah kita undang ke sini untuk berdiskusi tentang bagaimana mendorong kemajuan sekolah. Kita pelajari ternyata kita punya anak diri itu yang mengemukakan ke depan kan selalu di hal-hal yang baik. Tetapi kita melihat ternyata banyak yang potensial, banyak yang sudah magang itu perempuan-perempuan semua itu yang magang di Amerika, magang di Brasil. Ya, karena itu kalau misalnya kita minta dukungan, saya justru mau yang lebih. Karena saya lihat ini semua orang butuhkan. Dan pendidikan secara dini itu penting. Bagi saya mungkin kita akan bisa dipikir saya lebih fokus. Bahkan kalau pikiran saya, kita bisa launching hadirkan semua perempuan pemuda membuat semacam satu deklarasi bahwa Makassar ini semua perempuannya lawan korupsi. Sehingga komunitas ini tidak hanya kecil, ya, tapi besar semua. Dan kita bikin halaman khusus. Di situ nanti tindakan preventifnya tidak hanya terbagi dalam bentuk gerakan, tapi juga kita bangun secara komunitas. Jadi kalau misalnya nanti ada diskusi-diskusi juga kita hadirkan. Kemudian nanti ada tanya-tanya yang keluar media, ya, kita bisa bersama. Akhirnya nanti komunitas-komunitas yang menjadi bagian terkecil itu bisa menjadi besar. Saya ini darahku dulu masih sama-sama kayak Emma dulu waktu dia. Tapi kan dia lagi dosen nih, jadi apa? Jadi saya ini tidak sedosen. Dosen itu perjuangan tetap. Dosen itu punya potensi yang besar menjadi pemangku. Saya tidak bisa lupa dulu waktu kita garap sama-sama itu menyangkut tentang nasib guru di apa namanya sama-sama rumahku di Bukis yang pabrik kami. Sampai saya turun pesawat awan itu. Kalau saya sih itu wangku. Artinya kalau mau dukung jangan pelan-pelan, stay. Pul-pul saja. Kalau saya, sehingga nanti kita buatkan semacam satu desain program sehingga semua orang berteriak. Tidak ada satu. Karena saya sekarang ini bikin program hampir semua di lorong-lorong sedikit untuk mengikis itu pungli. Saya bikin itu yang pertama IMB. Kalau ada orang mau ngurus IMB, saya kasih hadiah. Jadi tidak usah datang ke kantor. Kemarin saya presentasi lagi ke Islam. Bagaimana membuka keran itu kartu kuning. Jangan orang biasa akan antik waktu kita membangun komunikasi yang cepat. Saya bikin lagi gerakan kebersihan. Kalau ada yang buang sampah, saya kasih hadiah. Saya balik. Kalau ada orang buang sampah itu di sanksi, saya pun kasih aja. Tapi ke seluruh orang foto, begitu ke foto nanti kelurahannya yang kena kepala bakar. Dibalik ini dari mereka. Jadi media sekarang ini harus berorientasi mendorong kemajuan. Jadi kalau ada yang mau mendorong kemajuan, dan saya menarik ini. Karena itu kalau pemainnya ada waktu bisa nanti dihadirkan di ngobrol sekolah. Karena semua sekolah itu saya hadirkan. Jadi itu rata-rata orang-orang kita nanti kita mengisi sebuah halaman khusus. Itu sekolah setiap minggu kita terbitkan satu halaman. Kita jamurnya, kita berikan dulu. Kau aplikasikan sebenarnya kemarin waktu kunjungan kita di juara rangkaian ini rangkaian ulang tahunnya sepagi kami lakukan kunjungan kita kunjungan kemarin ke Unhas bu rektor itu juga bahasanya dia tidak mau parsial jadi dia mau juga tuntas jadi bahkan dia menyarankan kita nanti dengan PR2, PR3 dia akan masukkan dalam sistem jadi setiap penerimaan mahasiswa baru setiap orang mau berangkat KKN dan setiap penerimaan S2 agen SPAK ini jadi sudah masuk di dalam buku hijau, buku merahnya itu Unhas. Jadi memang dia sudah ada slot memang waktunya kapan dia orangnya jadi agen lain nanti ke lapangan. Jadi kita karena menurut Bu Rektor S2 itu kan semua pegawai, Bu.
Jadi ini harus kesempatan kita untuk mengganggu. Ini kan memang agak sulit karena kalau di preventif itu kan selalu, bahkan kemarin saya ditanya sama salah satu dosen UNISMU, Bu, tidak ada gunanya nih Pak kalau Ibu main di preventif. Harus action. Jadi actionnya dipikir, saya bilang, Pak, Bu, kita ini bukan polisi, bukan KPK. Polisi ini yang KPK yang punya kewenangan. Kami ini melakukan preventif karena kami punya anak, kami istri, kami perempuan, kami profesional. Kalau kita profesional, kami pegawai negeri. Kalau pegawai negeri, nah, kesempatan ruang-ruang kecil itulah yang kita gunakan untuk memperilaku kita, merubah perilaku kita untuk lebih perilaku terhadap menghindari perilaku-perilaku koruptif. Saya buat dulu desainnya. Terima kasih banyak. Terus sementara, waktu anu mati dulu, kalau kan kamu bisa komunikasi.